Oke, teman-teman balik lagi di channel Papa Boy. Ya, hari ini saya mau ke lokasi yang di sebelah bagian mana ya? Oh, sebelah sini kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah sebelah situ. Ini saya mau menyusun tempat untuk ngebuat base yang di situ, teman-teman. Kenapa saya pilih di situ? Ya karena banyak yang bisa spawn di situ, teman-teman. Yang contohnya ya peralatan kedokteran, ya. Terus kan peralatan kedokteran itu nggak bisa spawn di tempat-tempat lain, ya. Pokoknya dia bisa spawn kalau nggak jauh dari rumah sakit lokasinya gitu. Ya kayak di mana ya? Itu kita bisa tuh yang di mana namanya tuh yang di bentar-bentar ada Meriwether di mana ya? Di sini. Tapi Meriwether susah banget ah. Ntar aja gampang. Jauh ya? Sebentar. Oh enggak, belok ke sini. Oh dia no. Kalau di gunung kan bisa tuh, tapi kita kalau nyimpen sesuatu harus naik turun agak lumayan capek sih, menurut saya capek gitu. Tapi kalau yang di ini kan cukup besar, teman-teman. Yang di nanti kita ke situ deh. Nanti kita lihat dulu. Jadi di lantai pertama saya bakal bikin tempat untuk bengkel gloss. Di lantai kedua itu udah meteor tembakan di mana ini? Bentar. Tembakan di mana ini? Oh no. Sebentar deh. Ada zombie belakang gue. Gak ada ya? Mana? Nanti saya. Oh no. Ay, seprajem. Kagetin aja ini. Pala lo kejedor. Untung Meriwether lagi konsentrasi ke zombie. Ada begal, nyeselin emang. Mudah-mudahan dapat item, saya pengen dapat item di sini. Oke. Ada begal, begalnya on the way kemari. Sebentar teman-teman ya. Ada begal. Begal jauh gak? Oh enggak, deket dia. Deket, tapi kita coba deh. Kalau ada supply pasti ada Meriwether. Udah nyampe, dia udah nyampe. Dia udah nyampe. Di depan sini nih. Mati kau, pala kau. Ini palanya nih. Pakai sniper deh. Wah, habis makanin zombie dia. Udah habis. Oke. Pokoknya di cerita zombie di sini kita berpetualang terus, teman-teman. Gak monoton di suatu tempat yang itu-itu aja, kita berputar-putar. Biar teman-teman tuh apa sampai apal tuh map Los Santos apal-apal deh. Nah, kayak gini nih maksud saya nih. Truk molonya tentara dong. Di lantai yang sebelah sini saya pengen nih sih ya. Di lantai sebelah sini ini zombie di mana tuh? Dia naik.
lantai sebelah sini nih, bagian sini. Ini kayaknya saya pengen khusus untuk empat kendaraan deh. Nggak muat ya kalau buat kendaraan ya, tapi sebelah sini nih. Nih nih, kayaknya sini buat tempat kendaraan, oke nih. Di bagian sini nih. Ini nanti saya kosong-kosongin kayu-kayunya, ini buat kendaraan kita simpen-simpen sini. Tapi kalau ini nanti kabel ini saya pindahin nih. Bisa nih buat kendaraan nih. Di kendaraan sini. Dan di lantai, kita bisa lewat tangga sebenarnya sini, sebelah situ tuh. Dan di lantai sebelah sini saya pengen bikin tempat kayak peristirahatan, terus kalau misalnya ada yang sakit. Tapi mobil nggak naik ke sini, ini cuman buat saya pengen ke atas aja nih. Mobil nggak mungkin naik ke sini, teman-teman. Nah, di bagian sini saya mau bikin tempat untuk gardu listrik sebelah sana, sebelah kanan, dan ini adalah nih yang sebelah sini saya diriin. Ini saya mau coba bikin kayak semacam rumah sakit kecil ya. Nanti plus dokter-dokternya kita cari. Dan di sebelah sini. Nah, sebelah sini ini tempat untuk para makan koki di sini. Terus di sebelah sini ini tempat untuk ruang komputer IT. Pokoknya ini kan masih berantakan nih, udah nggak berbentuk apa-apa nih. Pokoknya udah jelek lah dilihatnya lah. Nanti kayak gimana jadinya nanti kita lihat aja ya. Coba kalau misalnya, tapi ada yang bilang bang di gedung sebelah itu buat mobil aja, tapi nggak tahu deh. Jadi kalau buat mobil di sini gimana ya? Kita lihat dulu deh. Tapi saya nggak mau banyak-banyak ah, ribet gitu loh. Ntar ada yang lolos lah zombie. Tapi kalau buat mobil terlalu kecil sih teman-teman. Kalau buat mobil tuh, taruhlah kita parkir di sini. Nggak ada yang bisa lewat lagi nanti. Tuh. Kemungkinan kita jadi ini nggak begitu selesai dulu ya, karena bisa aja sih bikin satu episode itu langsung jadi, saya bisa aja. Cuman yang saya pikirin kan masalahnya idenya ini kira-kira ini untuk ruang apa, ini untuk apa, kan masih dipikirkan lagi. Apalagi kadang-kadang suka ada masukan dari teman-teman, bang begini bang, nanti saya sisain space-nya gitu ya, saya sisain space-nya untuk tempat-tempat yang kira-kira masuk akal di pikiran saya untuk ngedit-ngedit ini. Jadi ya, ini kalau buat tempat lokasi mobil kayak terlalu sempit, bagusannya sebelah sana. Jadi gedung yang sebelah sana bakal saya kuasain, karena di atas itu masih bisa buat naruh helipad ya teman-teman ya, naruh helipad. Oke, ntar. Kalau mobil sini oke lah, kayaknya mobil sini oke sih. Kalau saya bilang bisa, ini kabel ini kan ntar saya pindahin, saya hapus. Coba kalau misalnya parkir mobil satu aja di sini, contohin. Oke, mantep sih kalau saya bilang. Oke, mantep di sini. Ya udah, jadi mobil ini saya keluarin dulu, saya jangan taruh bawah karena saya mau melakukan pengeditan karena berantakan di sini. Jadi speednya saya percepat untuk pembuatannya biar kalian itu ngeliatnya nggak bete. Kalau misalnya kalian lihatnya ini bisa, videonya bisa 1 jam nanti ya. Jadi kita pindahin dulu di sini, oke? Sip. Oke, lanjut ya, kita mulai langsung. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Yeah.
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Thank you.
so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Oke, teman-teman, tadi itu dia ya. Jangan bikin sekaligus jadi dulu, karena memang masih banyak yang dipikirkan. Dan ini saya juga disiapin ini peralatan untuk The Lost ya, peralatan mekanik mereka, untuk mereka. Dan ini pos, nggak tahu nih pos ini digunakan atau enggak, karena kita udah punya lahan tinggi seperti ini ya. Dan ini saya tutup sebagian sini. Sebab kenapa? Karena ini nggak berguna, teman-teman. Mobil juga kayaknya sempit banget, sumpah sempit banget ini. Kalau misalnya ada yang parkir satu. Tapi nanti kalau ada tank bisa kita umpetin di sini. Kalau ada tank, tank, karena tank itu nggak mungkin di tempat yang kecil ya. Ini tank bisa di sini kalau tank. Cuma kalau mobil yang lain buat diparkir itu umpetin di sini, ini nggak mungkin ya. Jadi kalau ada mobil colokan kita umpetin di sini. Tapi nanti kita bakal bikin pagar di sini, pagar otomatis ya. Tapi kita cari tembusannya dulu di sini. Tembusannya ada gak? Kalau nggak, kalau ada nanti bakal saya tutup rapat. Ini udah tutup rapat nih. Udah aman bagian sini. Dan di bagian sini nanti saya tutup rapat, cukup pintu satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini saya tutup rapat dan udah nggak ada ini lagi dan udah mentok. Dan sekarang kita naik ya, biar kita review dulu sebentar. Hop, ini masih banyak peralatan yang belum saya taruh-taruh di tempat persenjataan juga tuh, belum teman-teman. Sekarang kita ke atas. Kenapa saya bikin ada besi di sini? Ini alasan saya untuk agar zombie itu tidak naik ke atas ya. Zombie tidak naik ke atas, tapi di sebelah sana kan ini pintunya ada beberapa pintu sih. Nanti saya cari dulu deh. Saya belum ngeh pintunya, teman-teman. Dan ini udah saya kosongin dah tuh, kan? Bisa kan buat mobil di sini? Di sini juga ada saya tutup. Saya nggak perlu pintu yang banyak-banyak. Jadi ini udah saya tutup untuk mencegah zombie datang. Kalau misalnya ada zombie yang ada di dalam, berarti zombie itu memang namanya juga zombie, suka-suka dia nongol ya. Nggak akan bisa bersih. Ya kecuali bikinnya di atas air. Cuman kalau base di atas air saya udah bosen, teman-teman. Nah di sini nanti bagian sini ini bisa kita tutup, teman-teman nih. Ini bisa saya tutup dan ini bisa buat tempat-tempat bersantai kali ya. Mantap juga ini. Tapi nantilah saya akalin lagi ya, karena ini terlalu luas untuk saya. Dan kita naik ke atas sekarang ya. Yang tadi kita buat ini pokoknya yang dibuat tahan mobil udah mantap. Ini juga belum dihapus nih. Ini juga belum dihapus. Tapi nanti dulu karena saya masih renov sedikit dulu ya. Tangganya bisa melalui situ, tapi nanti tangganya juga belum apa saya papain lagi, belum saya tutupin lagi karena kurang seru ya kalau misalnya langsung jadi ya. Jadi ya sekedarnya dulu di bagian sini ini dia. Ini nanti belum saya utak-atik lagi ya teman-teman ya. Kita nggak usah bagus-bagus karena ini adalah cerita zombie ya, bukan cerita GTA yang Sultan beli rumah, Sultan beli ini. Jadi nggak cocok kalau misalnya bagus-bagus. Nuansa zombinya itu agak kurang, teman-teman, nanti. Jadi kita agak suasana-suasana ininya itu harus masih ada lah, suasana gembel-gembelnya gitu. Ini ruang operasi kalau kita nanti kenapa-napa ya. Dan ini kalau misalnya ada yang ngantuk bisa tidur di sini, dan kalau ada yang sakit di tempat tidur warna hijau ya. Sebelah sini ini belum dipercantik lagi sih nanti. Nah di sebelah sana itu nanti saya bikin untuk uang genset ya. Ini genset udah ada buat listrik ya, karena listrik di sini nggak ada. Nanti di sini ini belum diapa-apain lagi ya. Dan ini nggak tahu ini gunanya apa, ini saya juga masih bingung ini gunanya buat apa. Ini buat ruang koki kita nanti, koki kita nanti di sini. Dan ini buat ruang makan lah, ada kita ruang makan. Dan di sebelah mana ya, sebelah sini. Nah ini dia, ini bakalan menjadi ruang maintenance, ruang IT nanti bakalan di sini. Ini sudah disiapin para komputer-komputernya. Dan mana lagi yang ya, oke. Karena kita ke atas deh. Helikopter muat berapa ya? Saya lagi nggak suka kapal-kapal jet-jet gitu, teman-teman. Kurang relevan, kurang ini,
soalnya ini kan bukan game perang lawan antar negara ya, jadi nggak ada jet-jetan, jadi kita helikopter di sini yang lebih cocok ya, karena jet itu turunnya itu kan mesti di landasan. Ini nggak bisa dihapus nih, yang ini original dari Rockstar. Jadi ini bedeng sementara untuk para tukang ini, nanti kita nyari orang buat di sini deh, buat kita tempatin di sini nih tukang-tukangnya, karena tukangnya lagi pada di base teman-teman. Jadi kira-kira apaan lagi ya, kira-kira kurang ya teman-teman ya, tempat buat tempat tidur udah, tempat ruang IT ada, tempat istirahatnya udah ada, dan kita loncat dari sini deh. Ini ruang stok senjata nanti ada. Ruang tembak itu nggak perlu, sangat nggak perlu sekali. Dan ya udahlah, baru gini aja teman-teman ya, kira-kira yang masukan masuk akal saya masukin, tapi buat ruang tembak kayak kurang cocok, karena ini GTA zombie bukan GTA perang harus lawan kita latihan tembak. Jadi ya lumayan lah ini, saya seneng lah model-model kayak gini ya, model-model gembel kayak gini, nuansa zombie-nya biar ada. Bahkan kalau saya mau butuh, saya taruh alang-alang nih biar kelihatan seremnya gitu teman-teman ya. Jadi nanti perlu gak saya record untuk pembuatan berikutnya, karena memang masih banyak yang belum nih. Karena kalau saya bikin lagi nanti videonya kepanjangan buat teman-teman ya, pasti nanti komplain videonya kepanjangan gitu ya, kuota habis lah ya. Kalau buat yang pakai wifi mah udah GG lah, mantap ya. Jadi nanti kita ini lagi, karena kita masih ini, kita masih bisa tinggalin base ini dulu, ini base untuk yang kita kerjain aja pelan-pelan, karena ini waduh mantep banget ini susah di ini juga nih, aman-aman banget lah di situ. Coba saya rudal dulu. Oke, cukup kuat. Oke, mantap. Oke, teman-teman, jadi nanti kalau misalnya ini base-nya saya mau bikin lagi, butuh di-record atau enggak, kalian komentar aja di bawah. Ya, sekian dari saya dulu, nanti saya pikirin dulu. Ini juga saya lagi mau bikin ruang untuk The Lost, nanti enaknya di mana. Yang pasti ruang untuk ininya saya bikin sebagus mungkin lah pokoknya ya. Terima kasih sudah nonton, and see you next time.